Assalamualaikum Sobat Cirek, baik kita di talk show Janji Pes kali ini menyambut momen Hari Pes Nasional tepat 9 Februari 2021. Saya sudah mengundang Ketua PW Kabupaten Cianjur, Kang Muhammad Ihsan. Yap, selamat pagi. Gimana kabarnya, Kang? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah saya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang kegiatan Hari Pers Nasional di Cianjur, dan khususnya juga rencananya Cianjur juga akan menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional tingkat Jawa Barat 2021. Kak Isan, mungkin bisa jelaskan dulu nih, Hari Pers Nasional 2021 ini apa sebetulnya tema yang diangkat? Ya, tema yang diangkat juga tidak jauh dari kondisi saat ini yang memang bangsa kita, khususnya Cianjur maupun Jawa Barat, sedang diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lagi mendapat musibah adanya virus corona. 19. Artinya temanya tidak jauh seperti itu. Bagaimana pers bisa menjadi apa ya bagian dari orang yang berperan penting lah dalam perubahan perilaku masyarakat di saat pandemi saat ini gitu. Di temanya bangkit dari pandemi, PES sebagai akselerator perubahan di masa pandemi. Oke, bicara pandemi kan. Dulu kita pertemuan pertama waktu itu di FGD Coffee kita pernah bahas kan gitu. Sejauh ini ya rekan-rekan wartawan sendiri mungkin gitu atau PWI mungkin sendiri mengimbau gitu ketika dalam menjalankan tugasnya itu kan apalagi sekarang pandemi nih gitu kan gitu. Nah, berbicara juga perubahan itu seperti apa Ibu? Ya kita kan masing-masing punya kebijakan dari kantor masing-masing. Kayak saya dari ayobandung.com misalkan diwajibkan untuk WFH. Kalau selama narasumber bisa by phone, kenapa juga harus mendatangi. Kalaupun ada acara, jangan terlalu dipaksakan kalau nggak terlalu penting. Atau memang kalau selama bisa dihubungi, bisa diakali dengan berkomunikasi, ya tidak. Nah, wartawan juga. Paling penting sih, satu kinerja, kedua kesejahteraan juga lumayan berdampak juga. Karena banyak kantor-kantor media yang memang ada penurunan omset karena situasi seperti ini. Tapi mudah-mudahan pemerintah pusat sekarang sudah mulai memperhatikan, sudah memperhatikan dengan berbagai cara memberikan suntikan dana, ya tentu saja bukan memberikan begitu saja, tapi memberikan melalui iklan untuk ubah perilaku masyarakat dan sebagainya. Nah, makanya ini kan menarik nih, temanya kan untuk mungkin di Jawa Barat sendiri kan bangkit dari pandemi, pers sebagai akselerator perubahan. Yeah. Berbicara akselerator perubahan, perubahan yang seperti apa ini? Ya, semacam ini aja yang sederhana kan saat ini. Ada Perbup nomor 6 tahun 2021 ya. Maka, ya oke, tentang. Itu kan ada denda 100.000. Kalau kita ditelan mentah-mentah, artinya itu akan menjadi sangat negatif gitu. Aduh, masyarakat lagi repot, ada ekonomi denda juga lagi ini, didenda lagi kan. Okay. Gitu. Tapi kalau kita sebagai wartawan bisa sebagai akselerator, artinya bagaimana menjelaskan bahwa ternyata tidak memakai masker tidak langsung di denda 100.000. Ya. Tapi akan ditanya dulu, akan ditegur dulu, akan diperingati dulu. Nah, hal-hal itu yang memang harus dipublikasikan ke masyarakat. Ada tanggung jawab moral bahwa kita harus memberikan edukasi yang baik, penjelasan yang baik kepada masyarakat. Terus yang keduanya, bagaimana yang paling penting bukan masalah denda sih sebenarnya. Bagaimana wartawan memberikan contoh secara personal saja dulu, misalkan memakai masker dimanapun. Jangan mentang-mentang wartawan lalu ada operasi justisi kita labrak, saya wartawan nggak bisa juga kayak gitu. Oke. Terus keduanya bahwa wartawan juga sebagai akselerator yaitu tetap bagaimana kan mereka punya fungsi masing-masing, polisi seperti apa, TNI seperti apa, Satpol PP seperti apa dan sebagainya, dinas perhubungan sebagai apa. Kita juga punya kewajiban gitu. Tetap dalam sebuah berita itu kita tetap menekankan bagaimana pentingnya menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan dan juga kita misalkan ada video-video yang memang bisa mengganggu
kenyamanan masyarakat itu juga kita, kalau memang bisa kita dapat WA gitu, kita tidak langsung memberitakan, kita langsung konfirmasi dulu apakah ini efeknya akan menjadi negatif ke masyarakat atau tidak. Karena itu kan hanya ego-ego pribadi saja. Ada yang lebih penting, yaitu masyarakat Cianjur secara luas itu. Oke. Sekarang kita masuk ke kegiatan. Ya gitu. Nah, besok kan rencana ada virtual ya, rencana Hari Pers Nasional gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan ketua. Rangkaian kegiatan di Cianjur sendiri gimana, HPN? Oke, kita terintegrasi peringatan Hari Pers Nasional dengan pemerintah pusat, dengan panitia PPI pusat, ya, dengan panitia HPN pusat. Insya Allah kemarin kita Zoom meeting dengan seluruh ketua PPI se-Jawa Barat dan juga ketua HPN se-Jawa Barat, tiap-tiap kabupaten. Sudah dipastikan Pak Presiden Joko Widodo, Pak Jokowi akan langsung hadir pada peringatan besok tanggal 9 secara virtual. Rangkaian kegiatannya seperti biasa, pembukaan dan sebagainya, lalu ada sambutan dari Pak Presiden Jokowi pukul 09.00. Pemerintah, pimpinan daerah diwajibkan hadir. Alhamdulillah kemarin sudah konfirmasi ke Pak PLT Bupati, Pak Haji Herman Suherman, beliau siap hadir, mudah-mudahan Forkopimda juga hadir. Nah, nanti setelah sambutan kita langsung potong tumpeng se-Indonesia. Se-Indonesia. Se-Indonesia kompak semuanya. Se-Indonesia. Sesudah itu lalu sesudah dengan Presiden Jokowi langsung terintegrasi ke Gubernur Jawa Barat. Nah, Gubernur Jawa Barat, tingkat Jawa Barat, karena masing-masing gitu juga. Kalau di DKI ya di DKI, Jawa Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Timur. Sesudah Pak Presiden memberikan sambutannya. Apakah nanti ada session tanya jawab, saya tidak tahu. Mudah-mudahan ada, sementara belum ada. Tapi rencana besok gimana? Di pendopo atau di mana? Rencana di pendopo. Di pendopo. Karena itu lebih lebih nyaman lah. Perlengkapan dan peralatan juga udah oke. Dan itu juga diminta oleh Pak Bupati, sudah di pendopo saja. Menurut saya nggak jadi masalah, karena dimanapun sama saja. Yang penting pada intinya, bagaimana Hari Pers Nasional ini bisa menjadi komitmen kuat bagi media untuk bisa bersinergi dengan siapapun di saat pandemi seperti ini. Oke, Ketua PW Jabar kan beberapa waktu sempat datang ke Cianjur nih. Yeah. Bertemu Pak PLT Bupati kan gitu. Termasuk juga didampingi oleh Ketua kan gitu kan, Isan. Persiapannya untuk nanti jadi tuan rumah HPN Jawa Barat? Gimana? Ya, nanti ada rangkaian kegiatan. Kegiatannya itu yaitu besok tanggal 9, lalu tanggal 24 Februari virtual juga di Jawa Barat, lalu tanggal 17 Maret puncak acaranya. Oke. Ada beberapa kegiatan yang memang kita menghindari kerumunan. Ya. Kita menghindari kerumunan, tetap protokol kesehatan. Nah, nanti lomba, ada beberapa lomba, kayak lomba menulis tingkat pelajar, lomba menulis umum, lomba fotografi, foto jurnalistik ya, foto jurnalistik umum dan pelajar. Mereka tidak perlu berkumpul, cukup mengirimkan email nanti hasilnya. Tidak perlu lagi karena memang situasi seperti ini. Dan pada saatnya nanti juga apa, nanti kan PWI se-Jawa Barat akan hadir, perwakilan, ada dua orang. Dari PWI Jabar, dari PWI seluruh Jawa Barat, kota dan kabupaten akan hadir di Cianjur, berarti 23 kalau nggak salah. 23 PWI dan kabupaten, PWI kabupaten kota akan hadir di Cianjur. Ada kegiatan mungkin yang sederhana saja, ada kita rencana mau mancing bersama. Kalau mancing kan jaga jarak juga. Terus juga nanti ada puncaknya ada pembagian sembako. Itu juga hanya perwakilan saja, sisanya nanti dibagikan belakangan. Terus yang ininya ada penghargaan untuk pahlawan Copit se-Jawa Barat. Pahlawan Covid se-Jawa Barat. Iya, se-Jawa Barat. Nanti ada misalkan pahlawan Copit, pahlawan di masa pandemi Copit 19 bidang pendidikan, UMKM, sosial, kesehatan, dan budaya. Nanti ada penghargaan mereka. Kita juga akan mengirimkan siapa saja yang diunggulkan dari Cianjur untuk menerima penghargaan itu. Dan juga apa nantinya juga ada penghargaan khusus untuk Pak Bupati PLT Bupati Cianjur.
karena kepeduliannya terhadap dunia jurnalistik Cianjur yang memang di saat pandemi ini benar-benar terasa manfaatnya kepada kawan-kawan. Mudah-mudahan ini juga apa kegiatan ini bisa-bisa menunjukkan lah hal-hal yang positif. Kita okay. tidak bicara hal yang negatif dulu dalam ini. Terus yang paling penting itu dalam setiap kegiatan kita menerapkan protokol kesehatan. Ya, malah ada beberapa spanduk yang kita pasang pun tetap mencantumkan himbauan kepada masyarakat untuk menjalani atau menerapkan protokol kesehatan. Tapi yang menarik, kenapa Cianjur jadi tuan rumah gitu kan kita HPN Jawa Barat? Ya jujur kita tidak meminta. Kita tidak meminta apa Cianjur jujur enggak. Kita lebih pasif dalam hal HPN. Oke. Karena memang sebelumnya ramai ada Majalengka, ada Cirebon, ada Indramayu, ada Kuningan yang sangat ingin mengajukan diri menjadi tuan rumah Hari Pers Nasional tingkat Jawa Barat. Tiba-tiba Cianjur ditunjuk oleh Jawa Barat mengalahkan kota-kota lainnya. Saya tanyakan ke Pak Ketua PW Jabar maupun Ketua HPN, kenapa Cianjur kan gitu? Ya dia melihat bahwa yang menjadi penilaian mereka adalah bahwa Cianjur merupakan satu ada kegiatan aktivis jurnalis yang berjalan di sini. Ada jurnalis yang dalam keduanya juga ada historis. Ada historis kan, ada apa historis. Itu? Ya historisnya Tirto itu. Oh, Tirto. Tirto itu kan jadi Cianjur merupakan dulu Cianjur menjadi surat kabar pertama di Indonesia milik pribumi oleh Tirto. Lalu saat ini Cianjur pun menjadi pertama tuan rumah peringatan Hari Pers Nasional tingkat Jawa Barat dilakukan di daerah. Di daerah. Biasanya di Bandung berarti. Ya? Biasanya di Bandung, kota Bandung. Nah, ternyata tiba-tiba ya ada nilai historis juga. Selain perkembangan saat ini ya, selain perkembangan saat ini ada nilai historis yang mereka pertimbangkan untuk Cianjur menjadi tuan rumah. Mudah-mudahan katanya inilah peringatan HPN tingkat Jawa Barat di daerah yang pertama, keduanya akan menjadi historis ke depannya bahwa Cianjur merupakan kota perjuangan pers di Jawa Barat maupun nasional. Oke, Kang, tapi ada ini nggak mungkin ya di HPN ini kan himbauan lah kan gitu, himbauan untuk rekan-rekan kita sendiri kan di lapangan gitu kan, apalagi sekarang masih pandemi ini gitu, ada nggak himbauan seperti itu? Ya saya ingin menghimbau kepada kawan-kawan wartawan atau jurnalis untuk bisa lebih memberikan peran lah, peran positif kepada semua pihak. Karena kalau memang selama ini ada yang memberikan negatif, ya jangan negatif lah, tapi lebih pada kritik. Lebih pada kritik kepada pemerintah, kalau memang ada program-program pemerintah ataupun lembaga yang memang merugikan masyarakat. Kita lebih pada kritik untuk memberikan solusi gitu. Solusi bukan memberikan dampak negatif yang ujung-ujungnya maaf menjadi tidak jelas gitu. Itu yang paling penting, bagaimana memberikan peran yang positif bagi semua pihak agar semua bisa bisa bersatu padu, bisa bergandengan di masa pandemi ini. Himbauan untuk pemerintah sendiri. Apa? Himbauan untuk pemerintah sendiri gimana? Ya pemerintah sendiri berikan ruanglah kepada kami, kawan-kawan wartawan di Cianjur, memberikan ruang agar bisa diberikan peran. Dalam segala hal apapun lah, dalam pembangunan Cianjur, jangan sampai wartawan itu hanya sebatas pemberitaan saja. Saya ingin menagih janji pemerintah bahwa mereka akan memerankan wartawan melalui organisasi masing-masing. Ada PWI, ada IJTI. Mudah-mudahan itu bisa terrealisasi. Sementara ini sih sudah ada sinyal positif. Ada sinyal positif, malah saya kemarin sudah ngobrol dengan para tenaga ahli di PWP Cianjur, dan mereka menanti undangan kita untuk memberikan atau hearing lah, untuk hearing di PWP Cianjur, memberikan masukan tentang pembangunan di Cianjur. Sehingga nanti ada sinergitas yang baik antara pemerintah dengan wartawan yang positif artinya. Jadi nyambung ya. Nyambung, kita akan memperjuangkan masyarakat yang memang belum bisa
terakomodir oleh pemerintah. Oke, mungkin ada yang mau dicatat terakhir nih sebelum penutup? Ya, saya ingin semua pihak dalam rangka Hari Pers Nasional ini saling mengingatkan, Oke. saling mendukung bahwa wartawan juga bukan bukan malaikat yang tidak bisa disentuh. Kita juga tetap manusia biasa yang punya kesalahan. Tolong ingatkan kami kalau memang kami berbuat tidak tidak sesuai kode etik jurnalistik. Tapi siapapun termasuk pemerintah jangan merasa gerah, jangan merasa risih di saat kita memberikan kritik. Insya Allah kritik yang kita berikan kritik yang membangun, karena semuanya itu demi kepentingan masyarakat dan ada komitmen yang sangat kuat di sini sesuai dengan tema bahwa insya Allah kita akan menjadi akselerator perubahan di masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Cianjur. Oke. Terima kasih Pak ya, Ketua Exan, tadi sudah menyampaikan panjang lebar. Mudah-mudahan APN di Cianjur berjalan dengan lancar sampai nanti kita tanggal 17 Maret nanti ya. Oke, gitu. Terima kasih sudah menyempatkan hadir. Sampai nuhun. Ini kalau wawancara ketua itu harus iya. So, jadi hukuman. Jadi hukuman. Oke, terima kasih Kak Ketua. Terus udah hadir di studio podcast Cianjur Express. Berbicara panjang lebar tentang HPN. Rangkaian kegiatan HPN di Cianjur. Oke, Sobat Cirek. Itu tadi kita sudah wawancara. Mungkin kita diskusi dengan Ketua HPN Cianjur, Kang Ihsan, panjang lebar tentang kegiatan HPN. Nanti kita akan kembali lagi di mungkin episode berikutnya dengan pembahasan yang lain lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.